berenang, hitam. Kebanyakan renang, hitam. Merah jadi kebanyakan renang. Namanya berenang apa? Parkir. Oh ini tim penyelamat yang di pantai ya? Siap. By watch, menjaga pantai ya? Ah itu. Ini kok merah semua karena banyak renang ya? Enggak, bukan gitu. Kenapa? Awalnya kan saya berenang biasa di laut. Terus saya berenang di kolam kecil. Saya terjun. Nah tembok. Iya. Ini memar ini. Umar. Kayaknya kolesterol nih, banyak makan udang ya. Kolesterol juga. Banyak makan udang ya? Iya, banyak makan udang juga, Mas. Iya, namanya juga usaha, Mas. Kalau di pantai ngapain kerjanya? Saya biasanya makan. Makan. Iya, liatin orang gitu lagi berenang. Ya. Itu kalau misalnya ada orang lagi tiba-tiba tenggelam atau gimana, pernah ada jarang, jarang nemu saya. Jarang nemu, malah ya. Nemu yang unik-unik, Mas. Dia mau belajar renang, Mas. Boleh, boleh. Boleh diajarin, Mas. Saya pernah menyelamat. Mas, kenapa sih celananya kok di luar sih? Apanya? Celananya di luar. Karena saya tuh ngefans banget sama Superman. Oh, jadi celananya Superman kan di luar. Iya, iya, gitu. Iya. Aku sih suka warna biru ya, jadinya. Itu kuning. Ini. Coba dong latihan, Mas ini pengen banget berenang, Mas, cara pernapasan, cara nyelam gitu. Saya pernah ngalamin waktu itu ada yang mau ditolongin ya, Mas. Saya tolongin itu. Pas begitu, ya udah bawa ke rumah. Terus? Saya kirain di laut, Mas, waktu itu. Ternyata di mana? Ternyata di tempat kebakaran. Aku panas. Kamu gak bisa bedain laut sama api? Kan aku bangun tidur. Oh, bangun tidur. Bangun tidur. Mimpi. Iya. 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 Iya, Mas. Iya. Pernah nyelamatin siapa, Mas? Waktu itu pernah nyelamatin siapa? Iya. Nyelamatin orang. Nyelamatin orang. Itu jangan dibayangin. Pernah nyelamatin orang? Pernah. Gimana waktu itu nyelamatinnya? Di laut gitu, lagi dia lagi gini gitu. Aku nyebur aja gitu. Terus kamu selamat? Iya, selamat. Itu bukan nyelamatin, kasih selamat namanya itu. Oh lagi tenggelam-tenggelam disuruh selamat. Orang nyelam dikasih selamat. Kan selamatin. Pak, saya selamatin ya, selamat. Gitu, selamatin. Mas, cara nyemplung itu yang benar gimana, Mas? Oke, okay. Pertama-tama itu, Mas, kita perlihatkan dan kita harus pas posisi kita itu di air. Kenapa, Mas? Ya, jangan di tembok, nanti kalau nyelam gimana? Ya, terus kita... Ini air. Ini air, misalkan air. Nah, ini pinggirannya kan? Ini pinggiran apa, Mas? Ya. Pinggiran korek. Pinggiran kolam renang. Ya. Saya kan nanya. Kalau kesini kan nyemplung. Iya. Sini aja, di sini. Ini airnya air panas apa air dingin? Sedang lah, sedang. Sedang. Nah, awal. Dalam apa cetek? Seginilah. Segitu. Cetek dong. Seginilah. Segitu. Gini, ini. Segitu, iya. Segini ya? Iya. Oke, pertama-tama liatin dulu airnya. Perhatikan. Nah. Oh, kita harus air benar atau bukan nih? Oh. Kalau udah benar air, baru nyemplung. Siapkan niat kita. Niat dulu. Niat kita mau berenang. Terus kita dekatkan ke air, lalu kita bilang, air, aku mau nyelam. Jangan bawa aku hanyut ya. Baru angkat, mundur lagi. Buat apa kau mundur lagi? Karena aku gak tega sama air. Bisa. Mas, takut. Tergantung gerakannya kayak gimana. Mas, ini saya mau nanya, Mas. Kalau orang mau berenang tuh kenapa dia begini? Kenapa enggak begini gitu?
Ya lu kalau mau gini ngedance itu namanya. Karena ini kan untuk apa namanya membuyarkan air, Mas. Membuyarkan. Jadi pas begitu masuk. Nah, ini kenapa? Kenapa harus begini, Mas? Kenapa harus begini? Kan menarik air supaya maju. Oh. Itu kan kayak kalau ikan kan ada siripnya tuh. Mm-hmm. Kan siripnya gini. Mm. Kalau nggak ada sirip dia nggak maju. Mm. Kayak belut juga ada kecil. Harus begini, ya? Jadi ditarik airnya. Set, kita maju gitu. Mm. Tarik lagi, kita maju. Kalau nggak gitu, diam gitu doang, ngambang. Gitu, Mas. Ini kita coba ya. Yeah. Nah, ini teknik pernapasan itu diperlukan. Gitu. Ya, oh. Ada yang di darat, ada yang di air. Mm-hmm. Kalau di air, begitu turun ke air, semburkan melalui mulut. Oh. Pas begitu atas, tarik anginnya dari hidung. Gitu. Oh. Nah, kalau di sini biasa. Megap ya, megap. Mas, katanya nggak boleh ya. Kalau berenang tuh begini nggak boleh ya. Iya. Kenapa, Mas? Harus tetap tunduk dan pandangan fokus ke depan. Oh. Satu titik biar fokus. Oh, yo ayo. Itu, Mas. Satu titik ke depan biar fokus. Satu titik. Titik itu. Titik itu biar fokus. Yo ayo. Jadi kita fokus ya. Iya. Dan kepala jangan sampai ke atas gini, Mas. Nah, sampai ke atas gitu. Kenapa emang? Karena pernah waktu itu ada perenang langsung itu ke atas tembok. Cucu gitu. Itu ya, Mas ya. Kita coba nyelam ya, teknik nyelam ya. Dan mau belajar? Boleh. Mas mau tanya sebentar. Mas kalau nyemplung di air basah enggak sih? Pertanyaannya, ya basah dong. Soalnya air sama minyak itu kan enggak bisa nyatu. Iya. Ini kan berminyak. Tapi dia bisa nyembur, enggak apa-apa. Basah dong, Bu. Johan, gimana sih? Nih, Bu, bikin Bu. Ya, mau belajar. Ayo, belajar nih. Gimana? Ari mau ikut juga boleh. Oke. Setelah tarik napas, baru pandangan ke air. Lihat airnya. Mana bang. Airnya? Kan pura-pura. Mau ada airnya? Bentar. Oke. Baru kita nunduk sedikit. Nunduk. Nah, posisi tangan di bawah. Kalau bisa sampai nyentuh ke sini ya. Oke. Okay. Ini kayak stretching ya? Iya, betul. Setelah itu baru tangan disimpan dan jongkok. Setelah itu siapkan mental. Oke. Okay. 3, 2, 1. Kebalik. Kesono dong. Kebalik ya? Airnya disono. Iya. Masa ke belakang. Maaf. Airnya kan di depan. Iya. Renang kebalik gitu. Renang kebalik sih. Baru kita loncat. Gitu, Mas. Ini gimana, Mas? Pusingnya. Pusing ya. Pusingnya. Ini buat gitu, apa, Mas? Nah, ini pelampung kalau kita tidak bisa. Hmm. Ini pakai ini. Itu ini bisa ngambang, Mas. Gini, ya. Oh, ini fungsinya apa? Ini buat hiburan. Hiburan. Kalau kita di laut kan jauh. Iya. Aduh, jauh. Mau ke tepian jauh. Ada hiburan. Ini juga, Mas, buat hiu. Hiu tuh takut kan beginian. Hiu. Iya, takut. Hiu. Hiu itu ikan, bukan hiu. Mas, ini kan ban dalam, Mas. Iya, ya, ini untuk yang enggak punya modal. Oh, bisa enggak ada duit mau nyewa ban kan mahal di tempat kolam renang. Ini aja. Dan ini, Mas, walaupun kecil ya kita pakai ngelelep.
ngapain dipakai kalau begitu? Ya formalitas lah. Tapi terima kasih loh Mas. Ya, Mas sudah bantuin kita ya berenang di sini gitu. Air itu mungkin identik sama aerobik gitu ya. Kalau senam aerobik bisa juga Mas? Oh, senam aerobik bisa. Bisa. Kayak gimana itu? Ya tergantung sih ya. Saya kan selain renang juga yoga. Oh. Yose. Ya, macam-macam. Mau belajar aerobik? Iya. Sekalian aerobik. Oke ya. Mas ini sebetulnya olahraganya apa sih? Hah? Iya, multi talent. Apa aja yang penting olahraga, Mas. Keluar keringat ya. Iya, yang penting keluar keringat. Aku pernah waktu itu olahraga keluar nanah. Aku lagi bisul. Olahraga keluar nanah. Aku lagi bisul. Taunya keluar nanah. Oke. Okay. Minta basic. Oh, enggak usah. Oke. Okay. Ngapain minta musik? 1, 2, 3, 4. Oh, ini buat berenang ya. Nah, ini aerobik buat renang. Oke. Okay. Gunanya apa ini? Hah? Gunanya apa? Ini untuk melebarkan otot ini, Mas. Oh. Karena kan kaki gini. Iya. Kaki gini kan kalau buat renang. Oke, sambil nyanyi ya. Yo ayo. Biar semangat sambil nyanyi. Lagi. Yo ayo. Kapan latihan malah nyanyi ya? Saking enaknya musiknya. Mas. Apa ini nggak boleh gitu loh? Kita kan. Aku ikhlas loh. Bener, yang penting ikhlas. Orang-orang tuh bahagia, nggak perlu kayak begini. Tapi kan ini nggak ada... bisa dong. Mas tuh menghina ya? Ya saya menghina, cuma membantu aja. Mas menganggap apa aku ini? Pelatih. Loh, jangan gitu dong. Harga diri Mas jangan gitu. Ya, gak mau.